pagi semua, ketemu lagi dengan Chef Joni. Hari ini masih suasana lebaran. Sebelum kuliner, biasa gue olahraga pagi dulu. Salam sehat semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you semua. Yuhu! Sekarang gue udah berada di Sate Haji Romli. Nah ini di belakang gue. Yuk kita review. Oke? Yuhu! Sate Haji Romli. Setahu gue ini cabang sate ayam yang di depan RSPP ya bro ya. Selamat pagi mas. Pagi pak. Namanya mas siapa? Nama Mas Slamet. Mas Slamet. Mas Slamet. Ini Sate Haji Romli udah berapa tahun mas? Kalau yang di sini masih baru sih. Masih baru. Iya. Sebelumnya di mana? 6 tahun. Kalau yang ininya di Pertamina. Oh, di RSPP situ ya? Iya, depan rumah sakit Pertamina. Udah berapa tahun tuh ya yang di RSPP? Ada 60 tahun. 60 tahun. Iya. Yes, udah, aduh, umur siapa? Umur kakek saya itu. Iya. Okay. Mas Slamet, ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Yang di dari sini ya? Dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jam 7 sampai jam 9 malam. Iya. Oke, okay, Mas. Terima kasih. Saya mau coba nih satenya nih. Terima kasih mas ya. Sate ayam Haji Romli ini berada di Jalan Gandaria 1 samping Rumah Sakit Muhammadiyah. Ya nggak begitu jauh juga dari sate ayam yang di depan RSPP. Bumbunya juga buat sendiri mas ya? Iya, di, iya. Ada yang bikin, di, ada yang buat ada ya. Yang khusus bikin. Saya pernah ngobrol dulu sama ini. Kalau saya mah cuma ngejualin aja. Iya, tinggal ngeracik aja ya. Yang sudah jadi. Ini dia bro, satu porsi ayam dengan lontongnya. Dan ini daftar menunya bro, berikut harganya. Oke bro, ini dia Sate Haji Romli ya, kita lihat. Ya. Tuh, bumbunya betul. Ini bumbunya dia buat sendiri ya, jadi lebih spesial. Bakarannya juga lo lihat, sempurna, bagus. Ya, ini. Oke, kita coba bro. Oke bro. Thank you.
empuk dia. Masih ada juicy-nya. Karena bakarnya tuh bener. Kacangnya matangnya juga sempurna. Lontongnya juga bagus. Ya, wajahnya 60 tahun dari awal di RSPP sama di Gandaria ini sama ya, atau kalau kalian tahu di jalan arteri juga ada ya.